Selamat pagi, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam swastiastu, namo buddhaya. Pertama, terima kasih kepada panitia. Selamat ke 50 tahun Fakultas Filsafat. Filsafat itu membingungkan ya. Saya mengajar filsafat klasik dan filsafat modern dulu lama-lama karena belajar sejarah itu agak lain. Sejarah empiris, filsafat spekulatif, jadi nggak cocok. Nah, saya udah bikin PowerPoint mengenai the rise of religious communal politics. Jadi populisme itu terkait dengan yang saya sebut dengan politik keagamaan dan komunal, religious communal politics. Jadi dari situ mulainya. Kemudian akan kita lihat karena di Indonesia belakangan ini muncul banyak wacana atau teori mengenai bangkitnya populisme Islam di Nusantara. Bukan populisme apa? Nah, itu populisme itu bagian dari nanti kita kaitannya apa gitu, nanti kita lihat. Belum ada. Oh, jelas. Sana deh. Saya takutnya nggak ada di script. Terutama peristiwa sejak November lah gitu. Saya akan melihat viabilitasnya, keberlangsungannya, sejauh mana peluangnya di Indonesia. Tadi Romo Haryadmoko dan Bimu juga kaitannya di tempat-tempat lain, dan saya kira juga di Indonesia sama terdapat banyak faktor ya yang menyebabkan munculnya populisme itu. Tapi hampir seluruh bentuk populisme itu, apakah di Eropa, apakah di Amerika, itu terkait dalam dan satu hal dengan agama dan juga dengan komunalisme. Komunalisme itu etnis atau ras gitu ya, kira-kira begitu. Nah, kalau kita lihat religius komunal politik itu didasarkan pada pemahaman dan pengertian dan pemahaman tertentu terhadap agama, keyakinan keagamaan atau praktek keagamaan, dan juga sekaligus tumpang tindih dengan etnisitas. Tadi sudah saya sebut suku, ras gitu. Kalau di Timur Tengah dengan tribe, dengan kabilah, kita nggak punya kabilah di sini. Jadi oleh karena itu kita bersyukur di Indonesia tidak ada tribalism. Tribalism itu sangat bernyala-nyala. Di Asia Tengah juga begitu, di Eropa Timur juga begitu, menjadi menciptakan semacam apa yang disebut sebagai raf nasionalisme. Raf sangat keras, kasar. Seperti yang kita lihat di Yugoslavia dengan apa ethnic cleansing ya, sama pecahnya Yugoslavia, Bosnia, Kroasia dan Serbia. Saya kesana ke Kroasia dan Serbia itu masih ada bekas-bekas pelurunya. Agama tidak relevan. Orang Serbia adalah Ortodoks, orang Kroasia Katolik. Itu juga tidak hanya orang Muslim yang dihajar oleh Kristen Ortodoks Serbia, tapi juga orang Katolik. Ya, Rabu ya? Iya. Katolik. Kroasia itu Katolik. Jadi terkait sekali. Dan yang jelas, religio komunal politik itu sangat divisif. Ini sudah halaman 2 ya, baik intra maupun antar agama dan juga suku. Karena itulah maka populisme itu atau religius komunal politik itu termasuk SARA itu. SARA itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Tapi kita beruntung di Indonesia ini religius komunal politik tidak pernah efektif dan tidak pernah menang. Dan kita beruntung tidak ada partai ke suku, partai etnis, ada partai Jawa, partai Sunda, ada yang ada itu cuma partai Arab. Nah, itu ada. Partai Arab Indonesia persis dari sini lahirnya. Oleh kakeknya Anies Baswedan, ya kan? Ya. Tapi di luar itu tidak ada partai Minang, nggak ada partai Melayu, nggak ada partai Aceh, tidak ada setelah perdamaian Helsinki. Kita beruntung itu, beda dengan Malaysia. Malaysia seluruh partai itu berkaitan dengan suku. Yang paling besar itu dulu ya yang namanya UMNO, United Malay National Organization, Melayu. Kalau jadi Melayu, jadi Islam, identik. Di Indonesia, jadi Melayu tidak harus jadi Islam.
Kalau di Malaysia orang Islam pindah ke agama lain itu adalah tindakan kriminal dan oleh karena itu liable to hukuman yang berat gitu ya. Ada lagi MIC, MCA, Malaysian Chinese Association itu. Jadi lagi-lagi komunal, basisnya komunal. Kemudian MIC, Malay Indian Congress, nah itu yang ketiga. Jadi ketika Mahathir meneliti Indonesia, Indonesia demokrasi is messy. Gitu. Jangan bawa-bawa ke sini, jangan coba bawa-bawa ke mahasiswa kita di Kuala Lumpur, jangan bawa-bawa reformasi ke sini. Tapi saya bilang, sama petinggi-petinggi Malaysia, saya lebih, meskipun demokrasi Indonesia itu messy, kacau, kan? Tapi lebih prospektif dibandingkan dengan Malaysia. Karena Malaysia itu komunalisme, masyarakat itu terbelah dalam komunalisme yang ibarat api dalam sekam yang membara, yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi kekerasan, membelah Malaysia. Berikutnya, nah ini komunal politik itu juga adalah politik identitas. Ya, jadi ada tendensi di antara masyarakat dari agama, etnis, kelompok, latar belakang sosial untuk membentuk dan meluncurkan aliansi-aliansi politik yang eksklusif, sekaligus juga mobilisasi. Dan oleh karena itu, menjauh dari partai, pendekatan partai yang tradisional, yang lintas suku, lintas agama, seperti partainya Mas Budiman Sujatmiko, kan lintas agama, lintas etnis, karena berdasarkan Pancasila. Dan identiti, politik identitas itu juga sebagai ekspresi untuk mengartikulasikan perasaan menjadi marginal, mengalami marginalisasi atau tertindas. Nah, sebagian orang Islam itu merasa masih tertindas. Pemerintahan sekarang bukan pemerintahan kita. Dan saya sering dapat pertanyaan, wah Jokowi JK itu bukan pemerintahan kita. Saya bilang pemerintahan kita itu maksudnya Anda maunya apa? Presiden PKS jadi presiden Indonesia, itu baru Anda merasa itu presiden Indonesia, presiden Anda. Ya itu ada, itu yang saya sebut di kalangan muslim itu masih ada perasaan yang disebut dengan under siege mentality. Perasaan psikologi merasa terkepung, under siege. Atau psychology of the losers, psikologi pecundang, belum apa-apa udah kalah. Nah itu penyakit psikologi, kalau seorang sosiolog Belanda, Wertheim bilang, orang Islam Indonesia itu majority with minority complex. Mayoritas, tapi psikologinya psikologi minoritas. Karena itu tadi. Nah itu perasaan tertindas itu masih ada. Boleh tidak boleh dilihat, disaksikan. Saya kira Anda bisa melihat. Nah, politik identitas itu juga dapat membahayakan demokrasi. Jelas, could harm demokrasi. Dan juga sangat patologis, itu penyakit sosial, penyakit politik dan masih kita hadapi. Identitas politik itu juga terkait dengan sektarianisme agama dan politik, religio political sektarianisme. Berdasarkan mazhab, aliran, kalau dalam Islam antara Sunni dengan Syiah, antara yang Salafi, Wahabi dengan yang Wasatiyah, ya kan, Salafi, Wahabi, NU lawan NU Muhammadiyah yang mainstream, nah itu. Dan kemudian ada diikuti dengan takfiri, mengkafirkan orang yang tidak mau ikut, yang berbeda dengan, dan kemudian diterjemahkan di dalam politik. Nah berikutnya, supaya cepat, apakah mungkin orang Islam kaum muslim ini tanpa sektarianisme religi politik? Saya kira susah. Susah, karena apa, secara teologis dan juga filsafat dan juga doktrinnya macam-macam, baik fikih, kalam itu teologi, fikih, Islamic jurisprudence, maupun juga tasawuf, itu macam-macam, beragam-ragam. Kalau orang NU pagi-pagi sholat subuh dia pakai kunut, maka dia tidak. Jadi nggak mungkin, karena memang sejak dari awalnya perbedaan itu ada.
apa sumbernya? Karena ayat-ayat Al-Quran itu ada kata-kata, kosakatanya yang bisa berarti banyak, dua lebih dari satu. Juga karena kecenderungan intelektual yang berbeda di kalangan pemikir Muslim. Ada yang mungkin lebih filosofis, ada yang lebih syariah, legal oriented. Nah, itu kemudian menimbulkan perbedaan-perbedaan, dan itulah yang melahirkan kecenderungan politik yang juga berbeda-beda. Nah, sektarianisme politik ini syukurnya di Indonesia tidak kuat, tidak sekuat di Arab. Di Arab itu tumpang tindih antara sektarianisme agama, sektarianisme politik, dan sektarianisme sosial budaya. Sejak masa Paskanan, sudah konflik terus menerus. Dan oleh karena itulah sampai sekarang ya konflik terus, karena memang sektarianismenya itu berlapis-lapis, susah diselesaikan. Dan lagian pula di Timur Tengah itu banyak masyarakat Muslim itu tidak belajar dari sejarah, tidak belajar dari sejarah, dan jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Saya bilang lebih dungu dari keledai. Ya, bahwa kehancuran kemunduran Islam itu karena konflik internal, karena sektarianisme yang bernyala-nyala. Tapi Muslim pernah misalnya berkuasa di Spanyol selama 5 abad, tapi hancur karena sektarianisme politik, tergusur Inquisisi, Reconquista, penaklukan kembali oleh aliansi Laskar Katolik, diusir semua Inquisisi ya. Sekarang terjadi lagi. Lihat aja misalnya apa yang terjadi ISIS, terjadi Al-Qaeda, terjadi antara aliansi Saudi melawan Qatar. Qatar itu kan cuma selepas, seluas telapak tangan ini, kira-kira begitu. Dan saking sektarianisme berjalan-jalan, apa itu, unta sesat saja ke wilayah Saudi, dari Qatar sesat ke wilayah Saudi, itu orang Qatarnya nggak boleh masuk gitu, sehingga kemudian untanya itu mati kepanasan di wilayah Saudi. Bayangkan sektarianismenya. Nah, kita di kita nggak ada. Oleh karena itu di Indonesia nggak ada pernah terjadi perang sektarianisme yang bernyala-nyala, nggak ada. Biar aja sejak masa Hindu, Buddha, masa datangnya Islam, Kristen, nggak ada. Tidak pernah terjadi perang agama dalam skala yang luas dan panjang, tidak ada. Jadi kita beruntung lah itu. Nah, oleh karena itu ini kenapa sektarianisme religio politik itu bisa kuat, tadi saya sudah sebut di Timur Tengah terutama karena tadi klaim kebenaran mazhab sendirinya yang paling benar mengkafirkan yang lain, yang terutama dari kelompok Salafi Wahabi atau kelompok yang saya sebut sebagai neo-khawarij, abstensionis yang keluar dari bahasa Nabi. Jadi dalam praksi faith itu khawarij yang doktrin utamanya itu tiga, yang pertama takfir, yang kedua hijrah, yang keempat jihad perang, memerangi orang Islam yang lain itu tahu semua, termasuk saya dan yang lain-lain lah, NU, Muhammadiyah yang tidak ikut kepada khawarij. Nah, itu tadi kalau di Arab terkait dengan tribalisme, ethnocentric politics, beban sejarah di masa lalu, dan juga ekonomi, keadaan ekonomi yang buruk di antara negara-negara Muslim atau secara internal Muslim. Jadi di Timur Tengah itu, di negara-negara Arab itu tahun akhir 2011 itu muncul apa yang disebut sebagai Arab Spring, musim semi Arab. Rejim-rejim otoriter tumbang, mulai dari Ben Ali di Tunisia, kemudian Husni Mubarak di Mesir, Ali Muhammad Saleh dari Yaman, tapi nggak bertahan lama. Di Syria, masuk ke Syria, memunculkan konflik, Bashar Assad nggak bisa ditumbangkan, tapi kekuasaannya menjadi lemah, maka muncullah ISIS. Nah, sekarang ini tinggal militer kembali lagi berkuasa di Mesir, kemudian muncul LCC, sehingga sekarang ini tinggal satu-satunya harapan bagi demokrasi itu di dunia Arab itu hanya Tunisia. Saya ke Tunisia, Mas Budiman, sebelum lebaran itu, sebelum puasa yang lalu. Tidak ada harapan sebetulnya menurut saya. Kenapa? Karena ekonominya nggak tumbuh, tidak terjadi stabilisasi ekonomi, beda dengan Indonesia.
ketika krisis, kemudian Pak Habibie 18 bulan bisa mengangkat kembali harga rupiah dari 18.000 per dolar menjadi 8.000 sekitar itu. Terjadi pemulihan ekonomi. Di Indonesia tidak, turis nggak datang karena revenue-nya itu datang dari turisme. Tapi turis-turis nggak datang karena ada turis yang lagi berjemur di pantai laut tengah, ditembaki. Turis lagi melihat barang-barang antik di perpustakaan, di museum, ditembaki. Jadi nggak datang. Hal yang sama juga terjadi di Mesir, krisis juga. Nah, jadi susah. Makanya kemudian seperti yang dibilang oleh Pak Dekan tadi, mereka itu iri sama Indonesia karena Indonesia itu punya apa yang mereka sebut sebagai Pancasila. Pancasila itu maksudnya Pancasila. Ya saya diundang lagi balik lagi ke mana ke Tunisia nanti tanggal 30 tanggal 1 Oktober ini. Karena mereka ingin belajar dari Indonesia, mereka mendirikan PDF Tunisia Chapter. Jadi Bali Demokrasi Forum cabang Tunisia, karena baru di Bali Demokrasi Forum itu Indonesia berhasil mengekspor komunitas yang bernama demokrasi. Nah, kemudian Islamic Populism, ini biasa dikaitkan dengan aksi massa 11 November. Saya nggak menyebutnya 2 November. Dan 2 November, jadi 2.11 ya? Atau 2.12, angka yang aneh-aneh itu. Kayak Malo, apa itu? Loto gitu ya. Disebut sebagai pertanda bangkitnya populisme Islam di Indonesia. Dan orang-orangnya itu seperti Rizik Sihab ataupun Bahtiar Nasir dan sebagainya mengklaim kalau populisme Donald Trump bisa menang. Kenapa kita tidak di Indonesia? Karena mayoritas penduduk Indonesia itu Muslim. Tapi sebetulnya Islamic Populism itu tidak bisa berdiri sendiri. Mereka itu magapagapai mencari aliansi. Itu yang saya sebut dengan unholy alliances, aliansi yang tidak suci antara kalau pemimpin Islamis ini dengan militer, dengan pensiunan, yang juga mungkin atau yang lain yang sipil yang selalu gak puas gitu, seperti siapa Sri Bintang Pamungkas, siapa lagi Rahmawati Soekarno Putri. Nah, tapi saya kira Jokowi sangat pinter, very smart. Jadi pagi-pagi tanggal 11 apa itu 2 November ya, tanggal berapa Mas Budiman? Ya. Itu ditangkapi semua dan Jokowi berani bener melalui polisi tentu saja siapa? Tito Karnavian ditangkapi semua, termasuk adiknya Megawati ditangkapi semua. Jadi abortif, ya kan? Kemudian belakangan yang memimpin apa yang disebut sebagai Islamic Populism itu disibukkan dengan harus melapor ke polisi, diinterogasi, diinapkan di polisi. Yang satu lari ke Saudi sampai sekarang nggak kembali. Nah, jadi pintar sekali itu Jokowi itu, saya kira. Jadi jangan underestimate sama siapa Jokowi. Nah oleh karena itu, kalau kita lihat viabilitasnya pada pilkada 2018 dan 2019 pilpres, saya melihat it is unlikely. Kelihatannya nggak mungkin, susah. Unlikely itu impossible. Kalau impossible, mustahil. Ya, tapi unlikely itu ada kemungkinan, tapi unlikely itu kecil kemungkinan bahwa pasca pemilu pilkada di DKI itu akan bangkit Islamic Populism itu. Kenapa di daerah lain atau di pilkada yang lain atau di pilpres 2019? Saya kira karena pertama konstelasinya berbeda, demografi politiknya beda antara di satu wilayah dengan wilayah yang lain. Juga aliansi politiknya itu juga beda. Aliansi politik yang ada itu beda juga. Jadi bisa saja di satu pilkada itu partainya Mas Budiman malah koalisi dengan PKS ya. Mas, di mana Mas Budiman? Di
Bisa terjadi. Ada di Maluku. Ada di Maluku. Mayoritas Muslim, tapi calonnya Kristen. PKS orang kayaknya. Dipilih aja. Dan juga karakter yang muncul itu beda. Yang model Ahok saya kira nggak ada ya. Ada nggak, Mas Suliman? Yang untuk 2018 ini figur yang mau muncul dalam pilkada, apakah calon gubernur, calon bupati, wali kota, yang karakternya itu model Ahok, yang terus gitu ya. Ada, saya kira nggak ada. Saya memang Ahok keceplosan gitu ya, soal Al-Maidah 51, tapi saya kira susah mencari orang seperti Ahok di tempat-tempat lain. Nah, oleh karena itu juga posisi ini, relative position of Muslim hardliner groups, kelompok-kelompok garis keras Muslim juga berbeda di daerah-daerah itu. Jadi oleh karena itu juga dalam penghadapannya dengan mainstream Muslim, NU, Muhammadiyah itu juga berbeda-beda. Di Jakarta mungkin lebih kuat, apalagi terekspos oleh media. Jadi, memang. Nah, meskipun begitu, saya kira, jadi saya melihat viabilitasnya itu kecil sekali. Susah. Walaupun kemudian isu-isu populisme itu tetap diangkat. Kalau yang kemarin di DKI itu ya ada soal warga keturunan yang mendominasi ekonomi Indonesia, misalnya kan, selain karakternya pribadinya Ahok gitu ya. Kalau kita lihat, saya kebetulan waktu yang aksi 12 apa yang November itu, saya di Monas juga, tapi bukan itu demo saya memberikan komentar ke berbagai stasiun TV mengenai aksi itu dari pagi sampai malam. Saya kira isu lagi yang sekarang ini lagi hangat dalam Islami populisme itu ya adalah itu isu PKI itu kan sangat populis. Tapi ya lagi-lagi mainstream menentang itu. Kalau kita baca pernyataan siapa ketua PBNU kemarin ya, Said Agil ya, itu dia bilang eksploitasi isu apa itu TKI komunisme itu yang tembakannya adalah ujung-ujungnya adalah ke Jokowi ya kan. Nah, itu dia bilang kasarnya kira-kira itu bullshit gitu, kira-kira begitu. Yang dibilang dia nggak pakai kata bullshit ya, tapi kira-kira itulah. Nah itu akan terus digunakan, Pak Agus. Jadi oleh karena itu kita, saya kira mahasiswa terutama harus mengantisipasi itu. Walaupun sebetulnya isu itu nggak relevan buat kawan-kawan mahasiswa yang ada di sini yang sudah termasuk generasi milenial. Kalau generasi 45 yang tahun 65 itu saya kira sedang dewasa lah, katakan umur 30-an gitu ya. Kalau saya tahun 65 umurnya 10 tahun, jadi belum paham betul lah. Tapi kalau generasi 45 ya, nah itu saya kira. Tapi kan generasi milenial nggak paham gitu, apa itu komunisme, apa relevansinya gitu. Nggak ada relevansinya dengan kita. Oleh karena itulah, maka menurut asumsi saya isu komunisme itu nggak relevan untuk anak-anak muda. Jadi benar itu Pak Jokowi ketika bilang film ke-30 SPKI itu harus dibikin lagi. Ya kira-kira bisa dipahami oleh generasi milenial. Nah, kita nggak tahu bagaimana hasilnya. Kira-kira. Tapi isu PKI itu akan tetap dipakai dalam pemilu, baik pilkada maupun juga apalagi pilpres nanti 2019. Nah untuk itu apa yang harus kita lakukan? What to do to address religious political sectarianism? Yang pertama kita harus merekonsolidasikan Islam wasatiyah, Islam moderat, Islam inklusif yang diwakili oleh NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam yang punya komitmen pada empat pilar itu, mengatakan Pancasila itu sudah final, ya kan? Yang kedua mengembangkan sikap tawasud, itu sikap jalan middle way atau tawasud yang balance, yang adil atau fair dan tasamuh toleran. Kemudian juga harus didiseminasikan paradigma dan praktek Islam wasatiyah itu. Dan kita beruntung di Indonesia karena dengan wasatiyah Islam itu, maka Islam Indonesia itu sangat akomodatif. Selalu mencari, kalau di Jawa ini, termasuk di Jogja ya kan, center of one of the two centers of Japanese culture, Jogja dan Surakarta, Solo. Nah di sini kan tempo seliru, tengah rasa. Biasa dalam keluarga Jawa itu
ada anaknya yang non-Muslim, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, dan macam-macam biasa. Itu biasa di Jawa. Jadi oleh karena itulah maka beda dengan Islam di Timur Tengah yang selalu memainkan zero sum game politics, zero sum game religious sectarianism. Jadi pokoknya dia atau saya habisi dia atau saya dihabisi. Itu yang terjadi di Timur Tengah. Jadi beda sekali karena watak budayanya itu lain. Kalau di Indonesia budaya Islam, budaya masyarakat lokal etnis manapun itu dalam tanda kutip menjinakkan Islam. Islam itu mengalami proses domestifikasi dari oleh budaya lokal. Nah itu saya kira itu hebat Indonesia itulah. Makanya kemudian jualan Indonesia tentang Islam wasatiyah itu laku di mana-mana. Termasuk saya kemarin ikuti itu pidato orasi Wapres Mas Agus di Columbia University di alma mater saya di New York di Upper West Side Manhattan tentang Indonesia peace and Indonesia itu asal Islam for peace and harmony, kira-kira judulnya begitu. Indonesian wasatiyah Islam, Indonesian experience with wasatiyah Islam, kira-kira begitu lah. Memang diminta judul itu, ya saya kira begitu. Jadi ini jualan diplomasi RI itu kan dua. Yang pertama demokrasi, ya. Jualan ke luar negerinya, ekspornya itu non migas. Ekspor non migasnya itu dua demokrasi melalui Bali Demokrasi Forum itu yang tahun ini sudah 10 tahun. Yang ke-10 Desember, yang kedua Islam wasatiyah itu. Nah jadi ini yang harus diperkuat. Kemudian yang lain juga, tadi yang sudah disebut oleh Pak Dekan, ya, yang pertama konsolidasi demokrasi ini dilanjutkan. Ini tugasnya Mas Budiman dan kita-kita yang aktif di civil society. Nah, tadi sudah dikritik partai oleh Romo Haryanto, saya kira itu mungkin ekses ya, kita memerlukan partai politik, tapi kita memerlukan partai politik yang sehat dan kuat. Tapi yang paling penting, yang tadi sudah disebut oleh Pak Dekan, penguatan kembali four pillars of the Indonesian state. Pancasila itu penting diperkuat. Kita bersyukur, saya pertama kali menulis tentang Pancasila di Kompas tahun 2003, judulnya Rejuvenasi Pancasila. Karena sebelumnya nggak ada yang mau menulis Pancasila. Karena kalau menulis Pancasila masa-masa itu dianggap antek Orde Baru, anteknya Soeharto. Saya bukan anteknya Soeharto, malah saya pernah ditangkap demo melawan Soeharto tahun 78-79 demo besar dimasukkan ke markas CTM di Guntur ya. Nah, kita bersyukur Pak Jokowi bikin UKP PIP itu yang dilatih ya kan, UKP Pancasila itu. Cuma sudah berapa bulan kegiatan program UKP ini belum bisa jalan karena tiga hal. Pertama belum punya kantor yang tetap, masih numpang di kamar di ruang yang sebesar ini lah, kecil ya. Yang kedua belum ada strukturnya, belum pegawainya, belum ada sekretariatnya, itu kan harus PNS. Baru ada satu dari Senek, bagaimana bisa bergerak. Yang kedua tidak, yang ketiga tidak ada dana. Nah saya kita berharap ini segera bisa diselesaikan sehingga kemudian UKP Pancasila ini bisa menjalankan program-program untuk rejuvenasi, pemudaan kembali, dan revitalisasi dan resosialisasi Pancasila itu. Nah yang terakhir sekali, perlu percepatan pembagian kue pembangunan, ya, modernisasi yang lebih merata. Kita tahu Indonesia itu ketimpangan kesenjangan ekonominya, Gini rasionya nomor 4 ya Mas Budiman ya. Oh, udah menurun. Yang paling tinggi itu Rusia. Rusia itu kalau di Moskow itu kayak Jakarta. Mobil itu, aduh dengan mobil. Dan banyak tabrakan, ya, karena kebanyakan orang itu punya mobil untuk pertama kali. Sehingga merasa jalan itu punya dia sendiri. Kira-kira begitu. Kalau lebih dari Indonesia, Jakarta kan juga begitu, saya kira di Jogja begitu juga. Atau seperti pilot, Pak. Seperti pilot besar. Iya. Nah, dua lagi poin lagi, Mas Agus. Penegakan hukum, itu juga penting, yang konsisten. Jangan setengah-setengah, jangan melakukan pembiaran. Jadi saya mendukung itu, yang namanya Perpu nomor 2 2017. Karena apa? Karena khilafah dan syariah itu ancaman eksistensial bagi NKRI itu, bagi Pancasila.
Jadi itu kehalangan hukum. Kalau dibiarkan, saya nggak tahu di fakultas filsafat ini juga ada yang jangan-jangan sudah kesusupan untuk mendirikan khilafah. Jadi saya hukum itu. Walaupun kawan-kawan saya di advokasi HAM, Mas Budiman juga setuju dia. Tapi saya bilang sama mereka di LBHI, kemarin siapa itu, di Komnas HAM, Nurholis. Saya bilang, coba, kalau nanti khilafah yang berkuasa, gak akan ada tuh Komnas HAM. Anda bertanggung jawab, berdosa untuk generasi selanjutnya, karena gara-gara Anda tidak mendukung Perpu nomor 2 itu, maka gak ada lagi Komnas HAM nanti. Bisa nggak? Nggak mau nggak? Nggak bertanggung jawab. Akhirnya baru dia diam. Nah itu aja Mas. Terima kasih.